apa ini? Hari ini kita merayakan puncak peringatan ulang tahun Shalitang yang kelima, yaitu kita goes bareng dari United Alam Sutra ke Taman Jaletreng di BSD. Pertama kali selamat ulang tahun buat Shalitang ya. Ini komunitas sepeda tertua di Tangerang seingat saya. Meskipun baru 5 tahun, tapi dia komunitas sepeda lipat pertama kali berdiri di Tangerang. Di umurnya yang 5 tahun ini banyak banget bikin event dan luar biasa, sepedanya tangguh-tangguh. Long trip-nya luar biasa gitu ya, bikin event-nya juga selalu menantang sehingga mengikat anggotanya. Nah, saya berharap di usianya 5 tahun teruslah menebar kebaikan, teruslah menginspirasi pesepeda sehingga sepeda jadi budaya. Jadi kegiatan yang disukai banyak orang, karena bersepeda itu selain bahagia, menyehatkan, juga menciptakan go green. Lihat memang Shalitang sangat aktif kemarin. Dalam rangka ulang tahun kalau nggak salah 500 kilo ya sudah ngelup Tangerang, dan kami ucapkan mewakili BMC dalam hari ini mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima kepada Shalitang. Shalitang semoga kedepannya akan lebih baik lagi, banyak event dan juga banyak orang sehat dengan bersepeda. Kami dari komunitas Seligos Sepeda Lipat Ghostbuster mengucapkan ulang tahun kelima buat Shalitang yang semakin top, semakin keren, pokoknya joss. Semoga semakin kompak dan guyup buat Shalitang. Dadah. Baik, siap. Dengan memecah bismillahirrahmanirrahim, kita lepas perjalanan kita ke jalan trek. Semoga selamat sampai tujuan. 1, 2, 3. Mirip-mirip. Pagi ya Mayun. Pagi. Selamat tahun buat Shalitang yang kelima. Terima kasih. Pagi. Selamat tahun Shalitang kelima. Iya. Pagi Om Eko. Pagi juga.
Pagi Om. Pagi Rana Diri. Apa kabar? Baik. Ya, gimana Selitang? Luar biasa. Oh. Hebat. Oke. Hey, Om. Om sini. Halo. Ya, makasih. Selitang 5. Om Gupil yang lainnya sekali harus 5 kali loh, muter balik lagi loh, Om. Bisa dapat door prize di acara Milad Selitang kelima ini. Alhamdulillah, makasih Selitang. Saya sebagai ketua pelaksana ulang tahun Selitang atau Milad Selitang yang kelima mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah hadir dan sukses terus acaranya, dan juga serta terima kasih kepada para sponsor yang sudah mensukseskan acara kita ini. Kemudian saya berharap dengan agenda Selitang kedepannya di bulan Desember kita mau ada acara Tour de Baduy 5. Semoga kita sampai bertemu di acara puncak kita di akhir tahun 2002 pada Tour Baduy 5. Jangan lupa terus pantau IG FB Selitang. Bravo Selitang, Small Wheel Big Adventure. Thank you.